Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Udah lama sih aku gak Shopee haul, jadi aku mau Shopee haul. Ini temanya warna lilac gitu, atau lilac, atau lilac. Aku bilangnya lilac aja ya, jadi aku mau Shopee haul yang bertema lilac gitu. Dan aku juga akan mix and match juga warna lilac itu, dipadukan warna apa aja. Tapi kebanyakan sih aku maduinnya dengan warna hitam gitu. Jadi aku akan nge-Shopee haul dari jilbabnya, tas, baju, dan celana juga. Jadi kalian tonton sampai habis video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen juga ya. Dan sekarang kita langsung aja ke videonya ya. Yang pertama kita mulai dari yang dari atas dulu ya, seperti hijab. Nah, jadi ini aku ada hijab warna, sebenarnya ini warnanya lavender gitu. Jadi kita buat aja warna lilac gitu ya. Beauty Baby Doll warna lavender. Jadi ini itu udah ada videonya. Kalian bisa tonton video yang ini. Nah, di situ aku udah review dan tutorialnya juga ada, dan linknya juga ada di situ. Kalian bisa cek di description bawah aku. Yang kedua ini tasnya. Tas yang warna lilac. Ini sebenarnya warna purple kalau nggak salah gitu. Aku juga udah ada videonya Shopee haul tas ini. Tuh, kalian bisa tonton juga di Shopee haul yang ini. Udah nge-reviewnya juga. Jadi kalian tinggal tonton aja ya. Dan lanjut kita ke baju. Nah, aku jadi punya baju oversize gitu. Nah, ini dia sekarang kita ke bajunya. Nih, bajunya warna taro gitu. Di tokonya itu ini warna taro, tapi ya kita samakan aja ya ke warna lilac gitu ya. Ini oversize banget guys. Ini harganya tuh 89.000. Nih, kalian sudah dapat yang oversize gini. Ini bahannya enak banget guys. Serius, ini bahannya enak, dia nyerap keringat dan nggak panas. Ini bahannya bahan katun gitu. Dan di sana juga banyak warna-warna lain kalau misalnya kalian mau cari yang oversize gitu. Jadi kaos ini aku paduin sama celana kargo, tapi dia itu bukan kargo yang ada kantongnya gitu ya. Jadi celana lurus gitu doang, tapi dia modelnya tuh kayak gini. Tuh, ini harganya 100. Dulu aku dulu belinya pas diskon, jadi harganya tuh 129 sekian gitu. Sekarang udah normal lagi sih. Aku cek lagi tokonya kan, sekarang udah normal lagi harganya. Nih, jadi ini dia, ini ukuran S aku beli. Ukuran S sama aku cocok. Sebenarnya aku ukuran M, tapi kemarin tuh aku entah kenapa gitu milihnya ukuran S, tapi ini cocok karena belakangnya itu karet, jadi nggak sempit banget. Dan ini pas banget sama aku ukuran S. Untuk BB-ku yang 50 dan tinggiku 165 ini pas. Tapi dia modelnya ngatung gitu ya sama aku. Bahannya itu enak banget. Nih, celana yang lagi ngehits itu, ini aku paduin sama itu, cocok banget kan. Lanjut yang kedua, baju juga, tapi dia sweater. Nih, sweater crop gitu. Nah, ini dia. Ini harganya 58.000. Tuh. Aku belinya yang ukuran XL. Tuh, jadi dia tangannya ada kayak gini ya. Tapi di bawahnya itu dia nggak dijahit ya, jadi langsung dipotong gitu aja. Dan ini tuh nggak stretch ya, guys. Dia tuh nggak stretch, jadi nggak bisa ditarik gitu. Dalamannya itu kayak gini. Ada bulu-bulunya gitu dalamannya. Dan kalau misalnya kalian mau pakai sweater crop atau baju crop gitu, aku rekomendasiin kalian pakai celana high waist ya, celana high waist. Dan ini aku paduin sama celana high waist. Nih, dia sini ini high waist gitu, jeans high waist gitu. Udah aku bilangnya gitu aja ya, guys. Nah, jadi ini ada robekannya gitu. Jadi aku pakainya ini itu pakai daleman legging hitam gitu supaya nggak kelihatan kan. Nah, ini dia. Sebenarnya ada sih yang nggak robek, tapi kemarin tuh lagi sold out, jadi aku pilihnya, aku lagi kepengen banget, jadi aku udah yang model sobek gini juga nggak apa-apa gitu kan. Ini harganya kalau nggak salah 150-an gitu. Ini high waist banget, ini ukuran M, dan bawahnya itu dia cuttingan gitu ya, nggak dijahit.
celana warna lilak gitu. Nah ini nih, aku ada celana pants gini, wow lucu banget. Ini aku suka banget ini karena ini kainnya tuh lentur gitu loh guys, kainnya tuh kalian bisa lihat sendiri kan, lentur. Ini nggak ada ukurannya, cuma satu ukuran all size. Ini harganya 116.000. Nih lucu banget, jadi dia pinggangnya karet belakang dan kancingnya itu modelnya kayak gini. Kayak vintage gitu ya guys. Ini aku suka banget serius, soalnya ini nggak tebel banget dan nggak tipis banget, jadi enak gitu dipakai. Dan ini aku paduin sama baju warna hitam gitu, terus hijab hitam, terus pakai sendal tali itu udah keren banget. Terakhir, kalian pasti udah tahu dong, kalian kalau pengikut aku di Instagram kalian udah tahu dong style yang ini. Nih ini ya, ini celana gombor gitu tapi warna lilak gitu ya. Tuh ini harganya 100.000. Kalian bisa cek di Instagram aku belinya di mana, karena aku udah tag all shopnya. Tuh lihat bagus banget, ini gombor gitu. Ini dari katun rayon gitu ya. Jadi dia tipis, nggak tipis banget dan nggak tebel banget, jadi dia tuh enak, nggak panas gitu dipakai. Dia modelnya besar gitu ya, model gombor gitu, dan pinggangnya itu karet, jadi ini muat kali yang untuk badannya gede gitu, muat. Tuh kalian jangan khawatir tuh, ini bagus banget, kalian wajib punya sih ini karena ini enak banget kalau dipakai jalan, karena nggak sempit banget, nggak jadi longgar-longgar gitu. Aku suka yang celana yang longgar-longgar gitu, aku suka banget. Dan OOTD-nya kalian bisa lihat di sini, itu bagus banget kan guys. Aku paduin sama warna hijab putih dan baju putih gitu, kemeja putih. Jadi itu adalah tadi dia Shopee haul warna lilak versi aku yang aku beli dan mix and match-nya gitu kan. Kalian suka nggak guys? Jadi nanti aku akan taruh linknya di semua di description box aku, jadi kalian tinggal cek aja kalau misalnya kalian mau beli juga. Nah jadi segitu aja ya video dari aku, semoga bisa membantu kalian dalam mix and match baju warna lilak atau oversize atau crop yang model-model kayak gitu deh ya kan. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita ketemu di video selanjutnya lagi. Oke, okay? Dan segitu aja ya. Assalamualaikum, bye.